Assalamualaikum teman-teman. Aku mau masak sabu-sabu tapi pakai bakso aci, teman-teman. Nah, langsung aja ya. Jadi ada bakso aci rasa mix, terus kemudian itu tulisannya keju karena sampel ya. Terus ada jamur, terus ada nugget, ada apa ini? Oh ya, pak choy, terus juga sawi dan bumbu-bumbu lainnya gitu ya. Udah langsung aja kita tuangkan air secukupnya. Terus kita tunggu sampai mendidih. Oh ya, bumbu yang tadi di blender terus kita masukin, terus kita tambah bumbu yang apa yang ada di bakso aci, terus kita masukin nugget dan tunggu beberapa menit. Kita masukin mie juga dan bakso acinya. Tunggu sampai mendidih. Oh iya, tambah juga jamur guys, biar nambah enak banget, serius deh. Terus kita tunggu lagi. Udah kelihatan mantep ya itu ya. Insya Allah, nah pake pak coy, biar nambah maknyus. Nah, aku itu sengaja banget cuangkinya taruh di akhir, karena aku tuh suka yang agak empuk gitu. Aku sukanya yang agak keras supaya dimakan itu masih kriuk-kriuk gitu. Jadi aku taruh di belakang. Nah gitu teman-teman, ini adalah sabu-sabu ala Evi pake bakso aci. Masya Allah.